Okey, hai si awak. Hari ni macam biasa mari cari barang kedai Kak Ayu. Kenapa dok kaki tu warna hijau pekok tu? Ha dok. Senin buat hijau pakai degut-degut lalu tak cawa cuma aku cuci ke. Ha. Mari mula-mula kedai Kak Ayu cari apa lagi? Cari flavor lah sebab kita nak buat air blueberry. Okey, jadi kita ambil cordial blueberry 2. Ha, lepas tu perisa serbuk ni 2. Pak. Munggu kita buat 2 balik okay? Jadi kita cari supik-supik. Munggu kedai Kak Ayu ni komplit ada belakang. Lepas cari-cari supik belakang semua tu, kita ipunglah atas Kak Ngiro tu. Nak kira dah ni. Kira-kira apa semua. Lepas tu kita mari pula di kedai RP Berkat. Di RP Berkat ni Kak Bella mari cari jelly warna biru. Jelly warna biru ada dah. Jadi kita ambil 2 supik, 4 supik. Lepas tu kita mari patah timur pula, mari beli susu cair, susu marigold. Boleh limonating. Tengok tu. Lepas tu Kak Bella mari dekat pewarna tapi tak ada pewarna. Jadi Kak, tak apalah, tak ada pewarna ni. Kita pergi ambil es krim. Kita pergi ambil es krim vanila 4 bekas. 2 balai ke 4 bekas lah. 2 balai. Ingat. Lepas tu tak ada lah. Kio-kio lah apa ni. Lah ni kita balik dalam kampung. Dalam kampung ni kita tukar air. Haa, tak ingat no ya. Air ni tu air kedai sponsor. Tu air kedai sedekah juga kau kita. Kita sedekah kau orang. Kita pergi beli barang. Orang pula sedekah kau kita. Alhamdulillah. Semoga murah rezeki. Jadi info untuk kali ni daripada Nur Farhana Ismail dan Ahmad Syazwan. Hak dia ni aku siapa-siapa tu dia yang tahu deh. Hanya dia orang sahaja yang tahu. Semoga kebaikan ini sampai kepada mereka di alam sana insya-Allah. Dok, semoga kita buat kebaikan di bulan Ramadan ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. And ustazah dah gecek dok. Lepas tu kita bacalah macam biasa kita baca. Hari ni air blueberry tengok kala tu. Hari-hari Kak Bella suka main air kala. Kita main air tu kita buat air hot berlainan. Hari-hari kita buat air berlainan Kak Bella suka gitu. Kak Bella tak suka buat air hot tulur. Jadi hari ni air kita tu naik kala sikit sebabnya pewarna tu kita jumpa di kedai bakery pas Rata Panjang. Kedai bakery Rata Panjang tu ada macam-macam pewarna lah. Pewarna makanan lah dek. Bukan pewarna nila tu. Lama sek moyang aku bubuh nila. Aduh. Jadi kita kucah-kucah buat siap macam biasa susu 3 supik. Susu pekat 3 supik, susu cair 3 teng. Aduh. Kucah-kucah-kucah. Macam biasa lah, macam biasa. Hari ni ramah sikit pembuat kita. Pasalnya orang-orang kapur mari pakat tolong sebab kita tak ada. Sepupu pun ada, mak darah pun ada. Kucah siap. Bila bubuh jahai batu tu, maka siaplah dia. Hampir siap tu, hampir siap tu. Dia buah air batu tu nak siap tu. Pakat cuah buruk-buruk. Dalam sebalik ni dalam 5 atau 6 supik air batu lah. Sebab kita buat air tu manis. Manis leting kita buat air. Jadi bila kita kokok-kokok, kita nampak luar air batu kita tambah. Lepas tu kita buah ais kering. Buah ais kering. Lepas tu kita buat topping jelly biru. Blue, jelly blue. Sedap saya awak ikon ni. Dia berangin-berangin gitu. Kita bubuh koktel strawberry. Nak suruh nampak pecah-pecah pun sikit. Lepas tu kita bubuh cordial blueberry. Cordial dia lagi sedap sebab cordial dia pekat. Macam cordial dia ni daripada buah. Parti buah cordial dia. Gitu. Lepas tu apa? Apa lagi? Tunggu. Kucah lah. Kucah lah dia. Nampak tak siap awak? Sedap dia. Nah. Minum maring air ni memang seru berangi-berangi. Sedap gitu. Kucah. Alhamdulillah. Tiap-tiap hari kita buat infak ni. Alhamdulillah. Tiap-tiap hari ramah. Tiap-tiap hari tak putus hari. Dan alhamdulillah juga semua dapat. Tak ada hak tersisa lah semua dapat. Hak lewat pun dapat, hak awal pun dapat. Alhamdulillah dok. Jadi ni adalah bancuhan pertama. Ni bancuhan pertama. Kita bagi. Memang kalau saya awak tengok ni memang ramai budak-budak lah. Sebab lama-kelamaan ibu bapa dia kirim ke anak-anak dia je mari ambil. Mungkin mak-mak malu dah kot. Tapi tak apa, kita bagi kat orang kan. Ikhlas kita bagi kat orang. Jadi duduk beratur tu. Beratur pun tak ikut beratur tu. Tak ikut teng tu. Pakai ikut lah tu. Asal boleh air. Lepas tu. Tunggu. Orang bagi. Habis lah balik pertama. Aura pun ada hari ni.
you sudah tidur. You sudah, you tidur awal, you sudah awal. Okay, duduk main situ lah, dek. Habis tu, tu pakai wakil aduk dia. Dah, duduk main mari-mari lah. Lepas tu, kita buat bancuh hair kedua. Ni bancuh hair kedua. Super juga macam bancuh hair pertama tadi lah. Sebab bancuh hair kedua ni kat Bella bancuh siap-siap bubur dalam tong beledi tu. Cuma kita kucah-kucah bubur ais krim gitu ya lah. Deh, sekarang ni lagi kat Bella Wayak. Infak Ramadan kali ni daripada Nur Farhana Ismail dan Ahmad Sazwan. Deh, infak dari dua orang hamba Allah ni. Gapohok dia niat tu. Gapohok dia niat tu. Biar dia sahaja yang tahu. Kita cuma sampaikan. Semoga kebaikan ni sampai kepada arwah. Semoga kita pun diberkati Allah, dirahmati Allah. Semoga kita sentiasa dimurahkan rezeki Allah deh. Jadi Kak Bella terus ke. Ni bancuh hai kedua. Macam biasa lah Kak Bella ayak dok. Dok bubuh hai batu ni mana supik, kucak-kucak. Hari ni mok banyak kita kata apa? Jadi kepala lah. Jadi untuk mandu dia mok hari ni. Sekali habis jadi bila dah hari kata grup orientino grup saudara pun dah ada ramai-ramai ni abi ni je bubuh lah dengan Kak Bella jauh-jauh ni je hari kata apa ni bacuh lah bagi ke apa demo-demo ni lah. Tapi orang kata tetap air tangan Kak Bella dengan abi lah. Lain-lain tu dia tak campur tangan lah bak-bak macam apa ni perisa-perisa ke apa ni. Macam mak saudara dia tahu petin ni je. Dia tak tahu ni nak menu gapo petin ni baru tahu. Jadi dia macam rahsia jugaklah kita punya surprise dah. Orang ai gapo hari ni Kak Bella dengan Pak I buat ai gapo. Orang jadi tertanya-tanya. Orang tertanya-tanya, orang tertunggu-tunggu. Nak budak-budak. Budak-budak ni petin lagi dia tunggu. Ai gapo hari ni? Ai gapo lagi ni suka. Ni baca hai yang kedua lah. Maknanya biasanya baca hari pertama ni akan laju sebab orang nunggu Ramadan. Baca hari kedua ni kita kira dah mula slow. Bukan slow, maknanya kita dah kawal lah sebab orang dah tak berebut dah. Walaupun ada ramah pun dalam kadar je kita boleh keluar terus. Kalau mari, kalau awak-awak tengok pas kau tembok kita berusin juga. Apa kalau kau tembok bahaya juga tak? Kalau awak perasa ke emoh ni, abi pindahlah belakang sikit supaya ada ruang untuk bahagian menunggu. Kita enjok-enjok. Kalau macam minggu-minggu lepas tu, orang nunggu pas kata jalan. Usin juga kereta motor lalu dah. Orang kata cuaca loni di Kelantan di Malaysia ni cukup-cukup panas, cukup-cukup orang kata perik mata. Bila boleh tengok air batu, puluh-puluh air batu sejuk-sejuk ni dia aura lain macam selera dia. Jadi orang kata pokok Bella Royak tadi kita buat, lepas tu bagi-bagi kurai batu biar akan tambah repeat buat semualah. Jadi orang kata air tu sentiasa sejuk lah, tak ada kata tak boleh bekas tu tak ada air batu. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada yang infak pada hari Nur Farhana Ismail dan juga Ahmad Sazwan. Dan semualah yang terlibat sepanjang kita buat infak ni. Jadi dah nampak settle dah tu. Terima kasih. Adik Aura dukung lah. Relax lah. Bye-bye.